beberapa hari terakhir ini kondisi mulai membaik di Shanghai. Angka-angka korban yang angkanya yang masih apa yang terkena itu sudah semakin menurun. Namun demikian, pembukaannya ini masih perlahan-lahan. Mereka masih mengutamakan pada wilayah yang sudah benar-benar safe, sehingga masih terdapat juga beberapa wilayah yang belum bisa dibuka. Diharapkan secara perlahan-lahan bisa dibuka. Sementara itu Beijing itu juga menunjukkan tren yang semakin baik, meskipun masih ada tetap angka yang positif, tapi angka yang positifnya ini tidak menunjukkan akan menuju seperti kota Shanghai. Baik, Pak Dino, sejauh apa sih Pak China menjalankan kebijakan zero COVID ini? Apakah setiap ada kasus baru ini China harus kembali lockdown? Memang strateginya China ini adalah zero tolerance COVID ya. Artinya ada satu kasus pun itu dihadapi dengan sangat ketat, karena setelah satu kasusnya ini dilakukan social tracing siapa yang orang di sekitarnya. Dan yang kedua, lapis yang kedua adalah siapa yang berdekatan dengan orang yang dekat dengan yang terkena, itu juga dilakukan pengamanan. Ini semata-mata adalah untuk antisipasi sehingga tidak terjadi penyebaran luas. Upayanya ini memang membuat ada beberapa daerah-daerah di dalam distrik seperti di Beijing itu dilakukan karantina 14 hari. Itu diharapkan supaya tidak terjadinya penyebaran. Tentu saja hal ini menyebabkan ketidaknyamanan karena ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan agar orang tidak berkumpul dan tidak melakukan kontak. Misalnya dilakukan saran work from home. Work from home-nya ini memang ditujukan kepada bidang usaha yang memang tidak vital, tapi pemerintahan maupun pusat-pusat produksi yang tidak terkena wilayahnya itu masih bisa tetap berjalan. Begitu juga dengan transportasi tetap berjalan, tapi pada beberapa line yang melewati daerah yang medium risk atau high risk, itulah yang ditutup. Ini semata-mata untuk menjalankan zero tolerance policy sebagai antisipasi dan tidak melakukan penyebaran secara menyeluruh ke wilayah RRT. Pak Dino, mungkin boleh diupdate juga seperti apa kondisi manufaktur di China? Memang untuk melihat kondisi manufaktur, kita harus lihat pada angka triwulan yang saat ini ya, dari April, Mei, dan Juni. Kalau kita melihat angka Januari, Februari, Maret, itu praktis masih tetap berjalan meskipun sudah mengalami sedikit hambatan-hambatan. Kalau kita lihat secara umum saja, sebagian besar dari yang saat ini mengalami penyebaran COVID itu berada di Shanghai, terus kemudian di Tianjin, terus ada di beberapa kota-kota lain seperti di Zhejiang, Henan, Jilin, dan juga Guangdong dan Shenzhen. Benar memang mereka itu adalah pusat-pusat ekonomi, Shenzhen elektronik, tapi masih juga ada beberapa kota-kota yang masih tetap beroperasional, seperti Wuhan untuk manufaktur mobil, dan juga wilayah misalnya Fujian, itu masih tetap. Menurut saya, kita mesti tetap waspada melihat pada perkembangan yang di Tiongkok, tapi kita juga, saya yang ada di Beijing, tetap melihat ada resilience yang luar biasa dari pemerintah RRT untuk menanggulangi permasalahan supply chain global ini. Jadi mereka meskipun menjalankan zero tolerance COVID, tentu saja mereka sudah menyiapkan kiat-kiat dan langkah-langkah penyelamatan perekonomian manakala setelah selesai dari gelombangnya ini lewat, mereka bisa kejutannya lagi, bangkit kembali. Dan ini sudah kita lihat, ada beberapa pernyataan dari NDRC-nya mereka, insentif-insentif kepada manufaktur, juga insentif kepada pelaku ekonomi, itu sudah mulai dikucurkan sehingga tidak stagnan pasar domestiknya RRT, termasuk juga dengan perusahaan-perusahaan manufaktur yang bergantung pada supply chain global ini. In general, saya lihat, yes, kita harus waspada, namun kita juga harus mempertimbangkan sudah ada langkah-langkah antisipatif dari pemerintah Tiongkoknya sendiri. Pak Dino, sesignifikan apa kenaikan inflasi yang ada di China ini? Apakah sudah mulai terasa terhadap kenaikan harga-harga barang? Saya hanya mengamati yang ada di sekitar saya yang di Beijing ya. Kebetulan ketika kami mengamati juga beberapa suplai bahan pokok pangan di sini,
supply masih tetap normal, kemudian juga harga-harga tetap stabil. Kami juga mencoba menanyakan, mungkin ada kenaikan 1 atau 2, tapi saya lihat malah ini pada bahan-bahan impor ya, tapi bahan pokok yang memang asal sebenarnya dari RRT itu masih tetap stabil. Secara khusus saya juga mau angkat isu adanya pemberitaan soal panic buying. Definisi saya panic buying itu kan adalah ketidakpercayaannya masyarakat terhadap pemerintah sini yang akan mensuplai bahan pokok. Kalau memang itu definisinya, saya katakan itu tidak terjadi. Dan sudah ada pernyataan langsung dari pemerintah daerah di Beijing bahwa dalam kondisi apapun supply, transport, dan distribusi bahan pokok termasuk juga pada groceries pada umumnya itu akan selalu tersedia dan persediaannya masih cukup banyak.